Ah, nampak ni. Nampak. Pengetua dengan pemuda. Okey. Sebab baru hari Ahad lepas kan, baru kita reveal siapakah pengetua, siapakah pengacara bersama. So, bila dapat macam-macam impact kan, komen-komen negatif, positif, apa perasaan sebenarnya? Saya sebenarnya tak pernah tahu pun komen-komen tu, maksud saya tak ada Facebook. Yang saya tahu sekarang, niat saya datang sini ni ke Akademi Fantasia ni kerana Allah, kerana ikhlasan saya untuk membantu industri. Di samping tu saya mencari rezeki yang halal, diizinkan Tuhan saya dapat benda ni, benda tu ya saya bawa. Itu je lah kan. Tapi itu saja prinsipnya saya rasa dalam bidang seni ni kan. Kalau nak ikutkan komen yang negatif tu semua, okay. 15 tahun lepas ada orang cakap dengan saya, eh muka kau nak masuk TV kan, jangan mimpi. Dia boleh cakap kan 15 tahun lepas. Kalau saya dengar dia orang nak cakap apa, saya dengar dia, saya takkan okeylah aku tak nak, aku ikut cakap kau. Tak kisah pun. So saya saya rasa kita yang paling penting menggalas tugas yang telah diamanahkan satunya oleh pihak produksi, satu lagi itu adalah rezeki. Rezeki itu datang dari mana? Tuhan. Yang bertikaikan apa yang Tuhan bagi. Betul. So itulah sumber kekuatan kan, niat tu yang nak buat dah, tu. Dah jadi lali dah, dah macam tak apa. Aku suka lah. Kalau nak berjagal, kalau nak orang cakap lah, tak apalah kita. Bagi saya satu rahmat, kalau nak cakap pun cakap lah. Coba rezeki kita bertambah lagi. Mungkin kalau kau puan nak cakap, kau cakap lah. Tak apa, kita boleh tak, dan pasrah. Tetapi saya tahu, saya sentiasa berdoa kepada Tuhan, sentiasa berserahkan hidup saya kepada Tuhan. Kalau rezeki ini, Tuhan yang bagi. So, siapa nak cakap, kau tanyalah. Jangan tanya aku, kenapa kau tak tahu. Betul-betul. Tapi saya rasa kalau dia orang cakap pun, itu menunjukkan gimmick itu menjadi gitu. Tanyalah kepada pihak Astro. Masih, jangan lupa tonton anak-anak muda yang tengah berkobar-kobar semangat mereka untuk bertanding dan belajar di dalam Akademi Fantasia. Jumpa mereka setiap hari Ahad di konsert mingguan Akademi Fantasia. Saya beritahu satu, jam 9 malam. Yeah! Ini semua Dato' dah sebab. Okay. Thank you.